Hei, banyak stoknya nih. Tapi langsung dikirim lagi ke Kalimantan. Ini stok-stoknya yang mau dikirim ke Kalimantan. Totalnya ada 1000 piece kalau nggak salah tadi. Udah habis. Ini nanti dimasukin ke sini, dikirim-kirim sama sini nih. Ya. Yeah. Fresh banget nih. Fresh banget, fresh banget. Masih bagus. Oke. Okay. Yuk. Gubanko, laris, manis, praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya teman-teman ya? Selamat datang di channel gua Hidayat Nur, dan kali ini gua pengen lanjutin episode kemarin CEO Vlog, yang mana hari ini tuh gua nemenin anak-anak buat produksi dan ngesil. Jadi nanti gua kasih cuplikan di mana gua tuh ada operator sealingnya ya, gimana caranya ngesil produk Gubanko. Nah, yang perlu gua kasih lihat di sini adalah sekarang lagi banyak stoknya tuh. Banyak banget. Ya kan? Banyak banget kan? Nah, ini tuh langsung dikirim ke Kalimantan nantinya. Jadi tuh udah ada pesanan 1000 untuk Kalimantan sendiri, dan yang di situ tuh buat pesanan-pesanan yang kecil-kecil yang 15, 30 gitu-gitu. Nah, terus vlog hari ini enggak bakalan panjang karena lumayan hektik, dan gua rekamnya juga nih nyuri-nyuri waktu aja biar tetap bisa fokus kerjaan juga gitu, teman-teman ya. Oke. Lanjut ke hari ini, pengen apa ya? Pengen gua kasih lihat juga cara anak-anak ntar packing ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa jelas lah videonya. Oke. Buat yang lain nanya, Gubanko tuh apa? Gubanko tuh produk cemilan terbuat dari beberapa snack yang jelas. Dan basicnya itu dari bahan coklat premium, teman-teman. Jadi kita pakai coklat yang nggak bikin batuk ke anak-anak. Terus kawasannya di mana aja jualnya? Jualnya tuh seluruh Indonesia. Tapi base-nya atau pusatnya tuh ada di Bekasi, gitu. Bekasi Timur. Buat teman-teman yang mau lokasi di Bekasi dan pengen beli satuan, kayaknya bisa langsung pesen atau bisa langsung beli di beberapa tempat yang udah kita taruh juga, titipin. Ada Unino Coffee di Narogong Jembatan 2, ada Maulin's Brownies di Jembatan 3 Narogong, dan bisa di Mirama Galaxy ya. Itu baru 3 tuh, karena kita naruhnya emang di market-market lokal. Terus kalau mau beli yang emang yang satuan gitu, mohon maaf nih teman-teman, gak bisa beli di pusat. Kalau mau belinya di agen-agen kami, coba nanya sama admin di Instagram, silakan DM aja nih admin IG-nya nih @gobankoofficial. Nah, itu nanti ada adminnya, coba tanya ke dia, atau langsung ke www.gobanko.store. Di sana juga ada CS-nya yang siap ngejawabin. Terus kalau ada yang nanya, Gubanko tuh bisa dijual lagi nggak sih? Bisa. Jadi ada paket reseller, ada paket agen, ada juga paket-paket event, misalnya beli 3 gratis 1, beli 5 gratis 1. Pokoknya banyak paket-paket promonya juga gitu di webnya. Silahkan dicek aja langsung ke webnya, atau langsung nanya ke admin atau nanya ke CS-nya, oke? Ini adalah operator bagian seal. Nah, gitu kan. Ini mesinnya nih. Jatuhnya ke sini. Nah, ini orang yang rapihin. Ya. Oke. Berapa piece semua? Nah, ini gudangnya. Kedus-kedus stoknya nih sini nih. 520 bagi 10. Ini yang kita 9, 8 sampai 9. 8 sampai 9. Itu siap dia. Ini siap dia. Ini mana? Ini, Kak. Ini coba. Mak. Oh, ini agen-agen baru ya? Ceritanya ya, kemarin ya? Kita balik dari Bali. Lah, bukan yang baru. Oh, iya betul. Ini cepet ya? Iya.
Dipisahin. Kenapa ini? Tanggal 11. Oh, expirednya. Jadi yang terbaru gitu maunya. Ya iyalah. Lu pernah satu varian doang aja, kirim-kirim. Campur sih, yang ada teh. Dulu pernah. Ada hijau ini, ada beberapa hijau ungu. Ada ini, ada masalah dulu. Enggak, enggak. Ungu 350 dulu. Nah, waktu ada teh sedikit ngecek kan, ada yang emang beberapa varian sendiri, ada yang dicampur. Ini kenapa sih? Kenapa? Hah? Kenapa? Nah ini takutnya kalau ini doang di kalau lagi aman sih emang di kombinasi boleh pinjam dulu biar bunyinya nggak terlalu. Nah itu dia tadi videonya, jadi itu tim gua lagi pada mau packing terus mau siap-siap kirim nanti sore di pick up. Biasanya pakai sentral kargo atau si cepat kita ngiriminnya. Jadi udah diambil di pick up sendiri gitu. Jadi enggak nganterin langsung ke TKP, ke tempat kurirnya. Dia benar-benar dijemput. Kalau misalnya ntar sore, kalau misalnya kurir datang sore dan gua masih di kantor, mungkin gua rekamin, tapi kalau enggak ya udah. Kapan-kapan aja. Ya, intinya nih anak-anak lagi pada nih, lat lagi ya. Tuh lagi masukin ke dalam box, ke dalam kardus dan disusun rapi. Ini rekan gue lagi sibuk urusin duit, nggak tahu ngapain, tahu duit apaan sih. Duit terus demi apa ini kita ngomongin, demi cuan. Udah, okay. Bye, gue pamit. Terima kasih udah nonton. Kalau emang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen di bawah atau DM gue di @hidayatnur. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke. Okay? Jangan lupa terus semangat dan bravo olahraga. Ya, assalamualaikum. Bye.